25 Juni 2016, Presiden ketiga Indonesia Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan B.J. Habibie, genap di usianya yang ke-80 tahun. Dalam kesempatan ini, putra sulung pasangan Dr. Insinyur Ing Haji B.J. Habibie dengan Asri Ainun, Ilham Akbar, punya doa khusus bagi sang ayah tercinta. Semoga sang ayah yang fenomenal akan kisah cinta dengan ibunda dan kecerdasannya ini mampu menginspirasi seluruh rakyat Indonesia. Ya, memang sebetulnya meneruskan apa yang Bapak telah mulai beberapa puluh tahun yang lama. Jadi selain dari itu, saya kira film ini juga mau menyampaikan bahwasannya di Indonesia ini siapapun, asal kita ini punya semangat, kita punya integritas, kita jujur, kita mau bekerja, kita menjadi inspirasi orang, untuk orang lain di sekitar kita. Kita semuanya bisa menjadi seperti Pak Habibie. Oke, kepada semuanya ya. Oke. Saya ucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Papa yang tercinta, dan kami dari keluarga dan saya kira juga banyak orang lain di negara kita ini atau juga di dunia akan selalu mengambil Papa sebagai contoh dan inspirasi kita. Terima kasih. Ilham berharap momen peringatan ulang tahun sang ayah ini dimanfaatkan Indonesia untuk lebih semangat melahirkan B.J. Habibie lainnya, sehingga mampu mengangkat harkat, martabat, dan citra positif bangsa Indonesia di kancah internasional dengan menorehkan berbagai prestasi gemilang. Said Rega melaporkan.